أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kerana dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga hari ini. Nikmatnya terlalu banyak, nikmatnya tak mampu kita hitung, sehinggakan pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dan berhimpun di dalam sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua duduk dalam keadaan rahmat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Rasul Ustaz, tanpa kita melengahkan dan kita melambatkan masa kita lagi, eloklah kita terus sambung perbincangan berkitab kita, bab puasa kita. Berkatalah musannifu rahimakumullahu ta'ala, kalau dalam kitab Jawi muka surat 4, dan sunat mandi junub dahulu daripada fajar, dan sunat juga berbuka dengan tamar. Jadi kita pada perbahasan mana? Pada perbahasan nak menyatakan kelebihan. Dan sunat mandi junub dahulu daripada fajar, sebelum daripada azan subuh berkumandang, sebelum daripada waktu subuh berkumandang, kita mandi wajib dulu. Contoh, balik terawih dalam pukul 12 malam, pukul 1 pagi, kita bergurau dengan isteri kita. Bergurau dengan maksud bersetubuh lah. Kita pun tidur. Nah, lepas daripada kita bersetubuh, lepas daripada kita ni tadi bergurau dengan bini kita, kita tidur. Nak jadikan cerita pagi tu sedar-sedar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 6.40 pagi. Ah, sudah. Nah, nak jadikan cerita, puasa kita sah tak? Puasa sah, tak ada masalah. Sebab tak syarat nak masuk puasa kena bebas daripada hadas, tak syarat. Nah, cuma dia sunat. Ah, tu dia. Sebelum daripada azan subuh, kuncilah jam tu. Dah bergurau dengan isteri pukul 1 pagi misalnya, contoh pukul 2 pagi dah bersetubuh. Nah, kunci jam, bangun pukul 4 pagi, bangun pukul 5 pagi. Ada pendapat ulama mengatakan bahawasanya makruh kita tidur dalam keadaan berhadas besar. Ada pendapat mengatakan sedemikian rupa. Nah, tetapi benda ni kita katakan terpulang atas diri seseorang. Kalau dia rasa lepas dia bergurau dengan, saya buat contoh ni bergurau dengan isteri lah kebanyakannya. Nah, ada pun bermimpi, dia panggil ihtilam. Kita mimpi pukul 2 pagi, 3 pagi, contoh Allah Ta'ala hantarkan, kita katakan mimpi kita, kita bergurau dengan seorang perempuan bersetubuh sampai keluar air mani kita. Kita sedar-sedar Allah, 6.35 pagi, dah lepas daripada subuh dah.
adakah puasa kita sah? Puasanya sah, tak ada masalah. Ya? Tetapi apabila nak menunaikan solat fardu subuh, kita kena pergi mandi wajib. Ah, nah, itu simple. Tapi simple-simple ni pun ramai orang tak tahu. Dia kata, "Ustaz, saya malam tadi bergurau dengan bini saya bersetubuh, berjima." Nah, nak jadikan cerita ustaz, Allah, dua-dua telajak subuh ustaz. Subuh gajah, bukan subuh gajah dah, subuh biawak ni benda tuan-tuan. Kan? Nah, lajak dah 6:35. Dua-dua kunci jam dah, tak sedar dua-dua. Seronok sangat tuan-tuan. Siang hari tak boleh buat, jadi buat malam hari pula. Contohlah nak jadikan cerita. Nah, sedar-sedar 6:35 pagi. Tok Saduk bimbang lah. Nah, semayang apa, puasa kita tetap jalan macam biasa. Cuma tak semayang subuh lagi kan. Dua-dua tak semayang lagi kan. Bini pun tak semayang, suami pun tak semayang kan. Pergi masuk di dalam toilet, masuk dalam tandas, mandi wajib, keluar, terus kita katakan menunaikan solat fardu, fardu subuh. Cuma nak cerita, sebelum daripada tidur tu, dah bergurau dengan bini tu, sunat pergi mandilah. Sunat pukul 1 pagi, dah habis bergurau dengan isteri, dah habis jima dengan isteri, pukul 1:30 pagi tu pergi mandi lah. Nah, biar kita bebas daripada hadas besar. Jadi kalau orang tanya kita, boleh tak kita ni tadi dalam keadaan berhadas besar, berjunub, tiba-tiba kita sedar 6:30 pagi, puasa saya sah tak? Sah, tak ada masalah. Cuma solat tu sajalah kita tak boleh nak buat, kita kena mendahului dengan mandi wajib dan berbuka dengan tamar. Bukalah dengan tamar dulu, buah kurma makan dulu, sunat juga. Nah, walaupun ada hidangan apa sekalipun depan kita, sama ada orang niaga bazar Ramadan ke, kalau tuan-tuan naik kereta nak daripada KL, kadang-kadang tak dan nak sampai rumah, bubuh tamar tu dalam kenderaan kita. Sunat lah kita berbuka dengan tamar. Nah, dan itu pun kata dia jika mudah. Jika mudah maksudnya apa? Jika tak sukar untuk kita dapati buah tamar. Mudah sangatlah negara kita ni. Nah, berlambak-lambak tamar jual. Dekat apa, Allah mesti ala sini Muhammad, koperasi kita pun ni kalau tak silap ustaz ada dah. Mudah sangatlah di zaman kita ni. Kadang-kadang kita ni pergi bazar Ramadan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu taala, nampak macam-macam semua beli. Tapi kalau waktu kita buka tu, minum air teh panas tu, makan satu keping roti john tu, kenyang dah. Iblis lah tuan-tuan. Wallahu alam lah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Malaysia punya tahap buangan makanan ni berapa banyak tuan-tuan? Saya pun tak pastilah. Rasa tuan-tuan lagi alim daripada saya kot. Orang beli makanan. Lala buka tu alai. Kalau dekat hotel tu tuan-tuan yang rahmati Allah, macam-macam makanan buang sana buang sini, pergi pada tahap membazir. Haram pula hukum dia. Tu kata tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kalau ada kekuatan, isteri selesa, anak-anak pun dah tak ada kecil-kecil, buka kat masjid lah. Senang tuan-tuan rasa sikit, feel maghrib jemaah boleh dapat. Isyak jemaah tentu dah. Kalau tak ada uzur lah. Kalau tak ada anak kecil meragam ke apa ke tuan-tuan. Kalau boleh buka dekat masjid siap-siap. Learn ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Dulu 10 tahun, 15 tahun dulu kalau tak silap ustaz lah. Kalau berbuka ni 10 malam terakhir. Kalau tak silap ustaz di masjid. Tapi kebanyakan sekarang tuan-tuan, kita tengok 5 tahun kebelakangan, 6 tahun kebelakangan ni, tiap-tiap hari tuan-tuan, 30 Ramadan tu ada majlis iftar berbuka, 30 Ramadan tu ada majlis sahur tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Biasa ni. Tapi majlis berbuka memang confirm. Lagi-lagi masjid Asanah kita ni tip-top lah tuan-tuan. Sampai ke berduyun-duyun orang nak bersedekah, berduyun-duyun orang nak infakkan harta untuk majlis iftar. Ya Allah ya Rabbi. Kita ambil lah kesempatan tu. Maka jika tiada, yakni maka jika tiada mudah
sukar kita nak didapati, maka dengan sesuatu yang manis. Makanan yang manis lah. Saya dobek dekat sini yang tak dibakar, yang tak kena api. Nah, dia ada manis kuih, kuih manis juga. Kalau boleh biar dulu, cari yang manis yang tak kena api. Apa dia? Buah temikai ke, apple ke, dah tamar susah sangat nak cari. Saya tobek dekat sini. Barang yang tak kena api. Sesuatu yang manis itulah, kan, yang tak kena api. Buat contohlah apa lagi tuan-tuan, barang yang tak kena api. Minum dengan air manis. Air manis pun air gula. Kita bakar dengan api dulu, kita jerang atas dapur dulu. Panaslah. Kalau boleh sesuatu barang yang manis. Manis tu pula yang tak dibakar dengan api. Maksudnya makanan tu tak bersentuh dengan api. Kadang-kadang kuih donat pun manis juga, tapi kan kita dah uli tepung, kita dah bakar apa semua kan. Kalau boleh yang manis tu yang dia tak kena dibakar oleh api. Jangan pula cakap dengan ni, kadang-kadang orang sekarang ni lain macam tuan-tuan. Dia kata ustaz ni bagi tahu, Ustaz Nazri bagi tahu sunat berbuka dengan manis. Dia bercinta lelaki perempuan. Dia kata sunat saya buka dengan awak. Sebab apa? Muka awak manis. Orang lain ni macam-macam tuan-tuan. Nak air apa, air apa. Baru ni saya duduk dengan rumah saya. Dekat sebelah tu ada meja. Yang pelayan tu boleh tahan kira lah, cun jugalah tuan-tuan. Ya bang, nak air apa? I love you, kata dia. Macam-macam orang hari ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi sesuatu yang manis ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, dengan makna barang ataupun makanan yang tak bersentuh dengan api lah. Kalau dah tak dapat, tidak, tak ada jugalah ustaz. Tamar pun tak ada, buah pun tak ada. Tak ada donat je ni ustaz, dengan kuih keria je ustaz. Tak apalah, Allahumma laka sumna wa bika amanna, makanlah. Dan sunat membanyakkan doa. Kata ulama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga tempat paling-paling mustajab. Babit sikit, tulis sikit. Dalam bulan Ramadan ni paling-paling mustajab. Yang pertama sekali sebelum daripada azan subuh, yakni dalam waktu bersahur. Sahur ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, pukul 4 ke atas, 3/4 malam baru dia panggil sahur. Pukul 1 pagi, 2 pagi, itu bukan sahur. Dia 3/4 malam. Maksudnya lebih kurang pukul 3:30 hingga pukul 4, 4 pagi alah ke atas tu. Maksudnya 4 pagi arah ke nak azan subuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tiga tempat mustajab. Yang pertama Nabi sebut ketika mana sebelum daripada kita bersahur. Sebelum daripada bersahur, maksudnya ketika mana sebelum azan berkumandang tu dalam keadaan sahur. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut sebelum daripada kita berbuka. Doalah duduk anak beranak tu, doa bukan lama-lama pun. Jangan lama-lama sangat. 3 minit, 4 minit. Hari ni abang doa. Alung doa. Doa dah nak bahasa Melayu pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Doa. Jangan buka YouTube pula. Ni buka YouTube, buka TV. Hai tuan-tuan, buanglah dulu tuan-tuan. Nanti habis daripada Ramadan sambung balik. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, ketika mana kita sedang mendirikan solat sunat tarawih. Tarawih jangan lupalah tuan-tuan. Jagalah betul-betul. Lagi-lagi 10 malam terakhir tu. Jagalah tuan-tuan. Ni dah rasa dah ni bahang dia ni. InsyaAllah kalau tak silap hari ni malam Jumaat malam Sabtu, esoklah sah. Kalau tak ada apa-apa halangan, Isnin puasa, Ahad malam tu dah kita dah terawih dah.
Nah, besok hari Sabtu, Sabtu belum terawih lagi, insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, hari Ahad tu, hari Ahad lepas semayang isyak tu dah terawih. Sebab esok Isnin, kita terawih dulu baru kita puasa. Ha, tu tuan-tuan. Nah, kita gunakanlah kesempatan yang ada tuan-tuan. Kita pun tak tahu, duk sokmo-sokmo kita berdoa, wa balighna Ramadan. Sentiasa kita berdoa tuan-tuan yang rahmati Allah. Tengok seorang ulama terkenal di negara kita, seorang kita katakan pendakwah terkemuka, tak ada dengar pun, terlantar di hospital, sakit-sakit biasalah tuan-tuan. Nah, tak ada pun dengar keluar masuk IJN ke. Nah, kita katakan tak adalah sakit-sakit. Tiba-tiba tuan-tuan yang rahmati Allah, Dato' Abu Hassan Al-Hafiz tuan-tuan yang rahmati Allah, almarhum tuan-tuan, meninggal dunia dalam keadaan semua rakyat Malaysia terkejut. Nah, terkejut. Nah, malam tu sempat berkuliah lagi tuan-tuan di Seremban. Allahu Akbar. Dia habiskan betul-betul usia dia, rapat betul-betul usia dia untuk berbakti kepada agama Allah. Kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, pukullah habis-habis. Nah, sebab tu ulama almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Sik Kedah, waktu ustaz ngaji, dia kata jangan sesekali daripada anak murid aku beriman dalam bulan Ramadan. Jangan ada yang beriman dalam bulan Ramadan, tetapi berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah, kebanyakan daripada kita beriman dalam Ramadan, habis Ramadan tak ada. Itu yang kita tak nak macam tu. Habis daripada Ramadan tu, mana tarawih gitu. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni tuan-tuan ingat tak letih? Letih. Dengan sahur kita bangun, subuh jemaah, terus pergi kerja. Balik pula pukul 4. Ada setengah syarikat, setengah sektor kerajaan swasta, boleh balik awal pukul 4. Berbimbang-bimbang pula nak masak. Kalau tak masak, pergi beli bazar. Makan pula. Lepas tu semayang maghrib, duduk tak sampai 10 minit, 15 minit, azan isyak. Pergi pula azan isyak, sambung pula terawih. Duduk pula terawih tuan-tuan, dengar tazkirah ataupun setengah tempat buat 20. Habis tu pula kadang-kadang tadarus. Habis-habis awal 10.30 malam, 10.45 malam baru boleh balik rumah. Habis-habis awal lah tu tuan-tuan. Tapi selain bulan Ramadan, pukul 9 malam tu paling lama tuan-tuan. Itu pun kita tak mampu nak buat. Ini kata beriman dengan Ramadan. Bila beriman dengan Ramadan, kita rugi. Bukan saya kata rugi dengan makna amalan tu tak diterima. Bukan. Teruskanlah beramal ibadat tu. Tapi kita nak ubah mentaliti macam ni. Ramadan je 10 malam pertama, Masjid Hasanah ni tuan-tuan penuh. Kalau ada 8 tingkat, 8-8 penuh. Nah, penuh. Kadang-kadang setengah surau tu tension. Ustaz, saya tension lah ustaz kalau 10 malam pertama. Kenapa pula bang? 10 malam pertama ni Allah Ta'ala turunkan rahmat. Tension ustaz. Kalau buka peti cadangan surau tu, macam-macam orang bubuh kertas. Kata suruh kuatkan aircon, tambah aircon, tak berapa sejuk kata dia. Tolong besarkan surau kata dia. Nah, dekat luar kapet tak ada, selidik punya selidik, rupa-rupa orang yang hantar surat tu baru datang bulan Ramadan. Selain daripada Ramadan tak pernah datang. Mangkuk hayun betul tuan-tuan. Ini yang kadang-kadang kita geram, AJK surau lah geram. Nah, ustaz kalau boleh masa tu ustaz nak renovate masa-masa tu juga siap ustaz. Melimpah ruah 10 malam pertama. Iya tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tak percaya tengoklah nanti tuan-tuan. Kan? Alangkah indahnya kalau macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Nah, walaupun macam ustaz kata sebelum-sebelum nilah tak nafi. Nah, daripada sudut jemaahnya meningkat. Daripada 10 tahun lalu, 15 tahun lalu memang meningkatlah. Nah, tapi kita nak teruskan lagi. Nah, jangan kita semak kan 10 malam pertama. Habis tu tak ada. Nah, sebab Lailatul Qadar 10 malam akhir. Gunakan kesempatan yang ada. Nah, jadi kata dia dekat sini, buka dengan mana dan memperbanyakkan doa dan membanyak membaca Quran. Baca. Ada orang tanya dengan saya, ustaz, kalau kita baca tadarus tak dapat pahala ustaz? La ilaha illallah. Nah, kawan ni baca satu muka, lepas tu kawan ni baca satu muka, kawan ni buat satu muka, buat lima orang satu kelompok, yang ni pula lima kelompok, yang ni pula lima kelompok,
Dia kata apa? Tak dapat pahala tadarus tu Ustaz. Dia kena baca semua. Habis orang yang semak tu dia tak tengok ke? Dapatlah pahala tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Apa masalahnya kita ni? Nah, orang buat macam tu pun kita tak suka, tak dapat pahala. La ilaha illallah. Itulah gunanya tadarus Quran. Apa tadarus Quran ni tuan-tuan yang rahmati Allah? Baca dan semak. Tu orang panggil tadarus Quran. Kalau orang panggil qira'atul Quran, barulah baca sendiri. Ni gunakan konsep tadarus tuan-tuan. Ah, okay, kau baca semuka, semuka, semuka. Tapi yang duduk lima orang tu tak ada dah gagak-gagak dah. Bak sebelah bulan yang lain dia dah belajar. Kadang-kadang orang yang jadi tension tu dalam Ramadan tu dia baru nak belajar. Orang dalam Ramadan tu bukan belajar dah, start gear nak jalan je. Sebab semua dah pakar-pakar, sebelah bulan lain dah belajar dah. Dia barulah A, I, U, U, A, A, kawan ni nak cepat tuan-tuan. Nah, bukan tempat dia untuk belajar dalam tempat kedudukan orang baca tadarus tu. Nah, tapi kita belajarlah waktu lain. Nah, insyaAllah lah tuan-tuan. Kata ulama, kalau kita sehari tak buka Al-Quran dalam Ramadan dan Ramadan yang lain, ada pendapat ulama mengatakan bahawasanya sebenarnya Allah Ta'ala tak nak dengar suara kita. Itu. Nah, seolah-olah kalau bahasa kasarnya jelek sungguhlah suara kita ni. Nah, jelek sungguh lah. Macam hina, macam sumbang lah kalau orang menyanyi tu. Tak nak buka Quran. Dah lah tak reti satu. Tak nak belajar pula tu. Ya Allah, hinanya. Nah, sebab tu tak reti bukan dia punya kayu ukur. Yang kayu ukur dia nak ataupun tidak kita belajar. Nah, jadi bacalah Quran tuan-tuan. Nah, gunalah kaedah-kaedah yang ada. Nah, ada orang kadang-kadang lepas subuh dia baca dua helai, dua helai, dua helai, dua helai, dua helai, ngam. Nah, pokok pangkalnya satu hari, satu juzuk, 30 hari, 30 juzuk. Terserahlah. Dan sedekah pada bulan Ramadan. Ah, sedekah. Nah, banyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Nabi SAW pada bulan Ramadan banyak menginfakkan harta dia. Nah, sedekah. Kadang-kadang pusat tahfiz datang minta bantuan. Tak usah kira nilai sikit banyak. Nah, bawa. Nah, bawa RM2 pecah-pecah ke, RM5, RM5, RM5 ke, bawa lah. Kadang-kadang ustaz tu jual madu, kadang-kadang ustaz tu jual habatu sauda, ikutlah. Nah, rasa kita ataupun ustaz tu minta sumbangan, ikutlah. Rasa kita nak bagi, bagi. Tak nak bagi, senyap-senyap sudah. Nah, cumanya balik pihak ustaz tu janganlah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun bukan apa tuan-tuan, kita pun selalu tegur juga. Nah, kadang-kadang orang tak suka jemput ceramah 30 minit cerita bab kayu rotan. La ilaha illallah. Lepas habis tu jual kayu rotan dekat belakang. Macam mana orang tak marah? Engkau nak jual tak ada masalah. 10 saat tu buatlah pengumuman. Nah, siapa yang nak tengok kayu rotan ke boleh berjumpa dengan saya dekat luar, kita akad jual beli dekat luar. Dah settle. Bukan orang tak bagi untuk kita jual. Ini dia cerita rotan ni daripada bumi Sumatera, ambil pula transfer naik apa Malindo Airline lah, macam-macam semua habis dia cerita. Macam mana orang tak suka cerita habat tu saudara kedebak-kedebuk. Orang tahu dah kelebihan tu. Nampak sangat kita nak promosikan produk kita. Nah, saya tak salahkan tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz dia cari rezeki, tak apa, tak ada masalah. Tapi ambil lah 10 saat, 15 saat sebelum nak penutup tu. Okey, nak cerita lebih lanjut, kita jumpa di luar. Dah, habis. Pada saya tu tidak ada masalah. Ni dia cerita 20 minit, 30 minit, orang tak suka. Ni kadang-kadang tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita perlu ambil penekanan juga. Nah, dan kata dia lagi makruh berbekam dalam bulan Ramadan. Sebab dia lemah. Tak batal. Makruh. Nah, kita berbekam sebab lemah tubuh kita. Darah kita banyak keluar. Nah, dan berpetik. Berpetik ni apa? Orang dulu-dululah tuan-tuan, dia ikat getah ni dekat hujung jari ruas ni. Dia ikat tuan-tuan, lepas tu dia cucuk-cucuk guna jarum. Lepas tu darah akan keluar. Berpetik. Wallahualam lah apa kelebihan dia. Nah, dan memamah getah. Memamah getah. Bukan chewing gum . Chewing gum batal sebab dia ada perasa. Ni getah yang tak ada rasa.
Orang dulu-dululah kot tuan-tuan, dia mamah getah semata-mata dengan niat apa? Nanti ustaz, ailio tu banyak, kami telan rasa haus tu kenyang sikit ustaz, kata dia. Nah, wallahu alam. Nah, benda tu batal tak? Tak batal, tetapi makruh. Nah, dia memamah getah sebab ni nak bagi ailio banyak. Wallahu alam lah tuan-tuan, saya ni kalau telan ailio tak pernah rasa lega lah daripada haus. Nah, wallahu alam lah. Ada orang dia kata telan ailio haus dia hilang. Wallahu alam. Dan merasakan makanan, tak batal. Jangan telan. Rasa hujung lidah masin ke, masam ke, manis ke, pedas ke, makruh. Nah, kalau dia tertelan, tertelan pun tak batal. Tapi buat-buat tertelan tu batal. Nah, sedap juga ustaz. Nah, batal lah tu. Nah, kalau boleh elakkanlah. Nah, tapi kalau orang dah berniaga nak buat macam mana? Nah, tapi kalau yang pakar tu tak payah dah. Nah, dia dah tahu dah sukatan santan berapa banyak. Nah, bawang merah berapa banyak, bawang putih berapa banyak. Hai, dia orang pakar dia dah tahu dah. Dan mubalaghah. Apa mubalaghah? Bersangatan. Jadi makruh juga pada matmadah. Jangan kumur. Kumur ni lebih-lebih 4 kali, 5 kali. Kumur kali pertama tertelan tak batal. Kumur kali kedua tertelan tak batal. Kumur kali ketiga tertelan tak batal. Kumur kali yang keempat tertelan batal. Sebab dia panggil bersangatan, mubalaghah. Faham? Kali pertama ter, kalau kali pertama sengaja tetap batal lah. Kali pertama tertelan, tapi kali keempat dia ter. Orang dah cakap jangan lebih-lebih, dia pergi lebih juga. Maka tertelan batal. Dan istinsyak. Apa istinsyak? Masukkan air ke dalam hidung. Ni wuduk lah. Nah, jangan lebih-lebih. Dan kata dia makruh mengucup perempuan dan umpamanya. Dia cium bini dia. Siang hari lah ni kita cerita ni. Nah, dia cium, dia peluk bini dia. Makruh, makruh, makruh. Nah, kalau boleh lah tahan sekejap lah. Nah, bulan Ramadan ni jika tiada membangkitkan syahwat. Kalau dia tahu aku kalau peluk bini aku, mari seronok ni, mari berasa nak ke dia ni, maka perbuatan haram. Jangan main-main. Nah, tapi kalau kita rasa, aku boleh tahan ni, aku boleh tahan ni, tak apa, kalau aku peluk, aku cium dia pun aku boleh tahan ni. Nah, makruh saja. Nah, kalau boleh lah tuan-tuan, bulan Ramadan. Nah, elak-elakkanlah. Sebab tu saya kata, nah, orang dulu-dulu tuan-tuan, dia tak ada kahwin bulan Ramadan, bulan Syaban ni, dia tak ada. Nah, tak tahulah kokok tuan-tuan besok ada ke dapat undangan kahwin tuan-tuan. Nah, takut-takut ulama dulu waktu nikah ni tak ada waktu haram, dalam Ramadan pun boleh kahwin. Takut-takut kan, dapat motor baru, kereta baru, dia lenjannya habis, dia tak kira waktu dah tuan-tuan. Nah, dia takut-takut bila terlajak siang hari tu kafarah. Bukan setakat qada je, kena 2 bulan berturut-turut. Ui tuan-tuan, sebulan berturut-turut pun macam rasa nak mati tuan-tuan. Nah, ni 2 bulan berturut-turut, kena pula masa waktu tu tuan-tuan hari haram berpuasa, contoh hari tashrik, kena ulang balik satu. Tu kata berturut-turut. Nah, puasa cantik dah 59 hari ke-60 ni tuan-tuan yang rahmati Allah, tak boleh tahan. Doktor kata awak kena buka puasa. Kalau awak tak buka puasa, awak boleh mati. Kita pun bukalah balik tuan-tuan puasa, kena ulang balik 1 sampai 60. Tak ke jadi cerita nama dia tuan-tuan. Nah, sebab tu ulama-ulama dulu, orang-orang dulu dia jaga. Nah, bukan kata orang dulu-dulu ni apalah, orang nak kahwin-kahwin je lah. Bukan, dia berhati-hati, dia cermat orang dulu-dulu. Nah, jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau boleh lah kita esok ada anak ke, nak menantu ke, Syaban ni jauh-jauh kan lah.
sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dalam bulan Syawal. Nabi bernikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah pinang Nabi di dalam bulan Syawal. Nabi bernikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat sahih bagi tahu bahawasanya Nabi bernikah dengan Siti Aisyah dalam bulan Syawal. Tak apa lah. Nah, Syaban tahan sikit, Ramadan tahan sikit, masuk Syawal gomo habis, lipat empat-empat kalau nak kahwin pun tak apa tuan-tuan. Nah, dan haram lagi tiada sah puasa pada 5 hari. Haram satu perkara, tak sah pula. Kenapa dia kata macam ni? Sebab ada haram sah. Mana? Orang lelaki semayang pakai gelang emas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kat tangan dia ada gelang emas. Dia imam. Dekat tangan dia ada gelang emas, rantai emas. Semayang dia sah ke batal? Semayang sah pun pula, batal pula. Tak ada apa-apa. Tetapi kelakuan dia tu haram tu. Tu dia. Semayang sah. Sebab tu dia kata dekat sini, dan haram lagi tiada sah. Tu dia. Haram satu hal, tak sah pula. Tadi saya cakap haram dan sah. Dia pakai gelang mak ataupun kain plekat ataupun jubah, dia pergi rembat orang punya, dia curi. Allahu Akbar. Jubah orang ni dia pergi curi. Semayang sah, tutup aurat, tapi perbuatan dia haram. Jadi dalam kitab kita nak cerita sekarang ni, engkau puasa pada hari itu pun haram, lagi pula tak sah. Mana? Yang pertama iaitu 2 hari raya fitrah dan adha. Maksudnya 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Nah, rajin macam mana pun, ulama hebat macam mana pun, sampai tangga apa sekalipun kita ni, 2 hari ni tak boleh puasa, haram. Rajinlah macam mana pun. Jangan nak mengada-ngada lah. Ustaz, kenapa? Rasa rindu dekat Ramadan Ustaz. Menitik air mata Ustaz, Ramadan pergi. Ya, tak apa, insyaAllah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala jemput kita lagi bertemu pada Ramadan akan datang. Tak apalah Ustaz, biarlah Ustaz semayang semua. Ustaz nak semayang raya, saya semayang raya. Tapi hari ni saya tak kira Ustaz, saya rindu dekat Ramadan. Saya nak puasa juga Ramadan hari ni. Jawapannya tidak sah. Nah, puasalah 1 Syawal macam mana pun tetap sah. Tak sah juga. Nah, tak bolehlah, jangan duk buatlah. Masuk 2 Syawal tu puasa. Kan? 2 Syawal sunat. 2 3 4 5 6 7. Sunat. Direct terus. Nah, kita kata 2 3 4 5 6 7. Puasa terus 6 puasa hari. Hari kita katakan puasa sunat hari, hari Syawal. Dan 3 hari tasyrik yang kemudian daripadanya, daripada hari raya Aidil Adha. Dan jika puasa dam tamattu' sekalipun tetap tak boleh juga. Nah, 11 12 13 Zulhijjah kita katakan bahawasanya tetap tak boleh juga hari tasyrik. Nah, sebab tu hari raya Aidil Adha lagi. Aidil Adha kita boleh sembelih lembu berapa hari? 4 hari. Hari raya pertama kita boleh sembelih, hari raya kedua, ketiga, keempat. Sebab tu takbir hari raya Aidil Adha dia bermula bila? Dia panggil takbir muqayyad, dia panggil. Kalau takbir hari raya Aidil Fitri ni takbir mursal, dia panggil. Takbir muqayyad ni kalau hari raya Aidil Adha, hari ni 9 Zulhijjah orang panggil hari wukuf di Arafah. Maksudnya kita boleh takbir, esok nak raya. Hari ni lepas subuh dah boleh takbir. Ni ramai orang tak tahu. Dia kata apa Tok Imam, Tok Imam mazhab Ayah Pin tu. Walhal dia yang tak reti. Nah, hari ni semain subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa 9 Zulhijjah kita puasa tak? Puasa kan? Hari wukuf di Arafah tu, bagi orang yang tak mengerjakan haji, sunat dia puasa betul. 9 Zulhijjah tu kita pun bagi salam subuh-subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar. Ni cerita raya haji ni. Nah, astagfirullahalazim.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah masuk waktu 9 Zulhijjah lepas subuh, dah masuk waktu bagi takbir hari raya Aidil Adha. Sampai mana? 9, 10, 11, 12, 13 lepas maghrib tak ada dah. Faham? Dia panggil takbir muqayyad. Maksudnya sebelum raya itu takbir. Tapi kalau sembelih, sembelih 4 hari. 10, 11, 12, 13 boleh sembelih. Tapi biasa tempat kita ni buat 10 lah. Hari pertama lah biasa. Tapi ada setahun lepas ke 2 tahun lepas. 10 Zulhijjah tu, hari raya haji tu jatuh hari Jumaat. Jadi tak dan nak buat. Ada kalau tuan-tuan ingat. Nah, jadi kebanyakan masjid buat esoknya Sabtu. Nampak? Nah, ada setengah-setengah macam tu lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi Kelantan, pergi pantai timur, dia 4-4 hari dia sembelih tuan-tuan. Nah, di Kelantan dia banyak sembelih di rumah-rumah. Dia lepas semayang raya di Kelantan, sebab saya mengaji di Kelantan tuan-tuan. Nah, lepas semayang raya dia relax dulu. Nah, dia relax dulu. Dia tak macam kita cepat-cepat balik baju, tukar pakaian apa semua datang masjid. Nak dia relax lu kan, dalam pukul 11 pagi, 12 pagi anak-anak beranak dia sembelih seekor lembu. Nah, dia buat rumah ke rumah. Tak apalah sebab dia kaki tangan ramai. Kita kalau buat dekat rumah taman ni tuan-tuan yang rahmati Allah, jangan kata sembelih lembu, sembelih ayam pun takut nak mampus tuan-tuan. Nah, apa benda ni sembelih ayam mengelupuk lagi. Sembelih lembu gamaknya jadi bangkai lah tuan-tuan, tak tahu siapa dia nak lapar. Maka tempat kita uruf ramai-ramai buat di masjid pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau hari raya Aidilfitri, masuk takbir selepas daripada maghrib. Habis takbir bukan maghrib tu, lepas daripada solat sunat Aidilfitri. Faham? Okey, katalah ni maghrib, dah azan maghrib, kita pun semayang maghrib lah. Okey, kita bayangkan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir, takbir, takbir. Subuh, okey lah. Lepas subuh tu kita takbir juga. Lepas daripada subuh tu, kita kebiasaan akan semayang salat sunat Aidilfitri 8.30 pagi. Sebelum kita imam tu angkat takbiratul ihram, masa tu masih lagi waktu untuk kita melaungkan takbir raya. Akan tetapi dah lepas salam, kan kejap lagi ada zuhur kan? Ada zuhur lah sebab 8.30 pagi. Lepas tu ada zuhur. Lepas zuhur tu pun kita takbir juga. Bukan tempat dia dekat situ. Habis dah waktu dah. Ni dak kita tak reti pun, imam takbir kita pun follow belakang. Allahu akbar. Nah, sebab kita tak reti, dia panggil takbir muqayyad dan takbir mursal. Nampak? Jadi tak ada dah lah. Habis daripada kita semayang solat sunat Aidilfitri, tak ada dah. Nah, dia berbeza dengan hari raya haji. Maka kata dia dekat sini, tuan-tuan yang rahmati Allah, haram kita berpuasa pada hari tashrik. Dan makruh akan sebagai makruh tahrim. Dia tak haram puasa pada hari syak. Ini macam ni. Besok, besok hari Sabtu. Nah, besok mungkin 29, 30 tu hari syak lah. Sebab dalam bulan Islam dia ada dua je tarikh. Tak 29, 30. Tak 30, 29. Dia tak macam bulan kafir, macam bulan masihi 28, 29, 30, 31. Dia ada empat tarikh. Maka di dalam Islam, di dalam kalender Islam, kita makruh tahrim. Kecuali dia nak puasa qada. Puasa qada dia tak ada waktu, bila-bila masa saja, walaupun hari syak. Dia yang jadi cerita saja nak puasa sunat. Tu tak boleh dah lah. Sebab nak standby dah. Nak masuk di dalam, di dalam bulan Ramadan. Dengan tiada sebab. Adapun jika dengan sebab, maka sah puasanya. Seperti puasa qada. Dia ada qada. Nah, macam perempuan lah. Dulu ada period. Leni tak ganti-ganti. Tinggal berapa hari lagi kak? Sehari lagi ustaz. Hari ni hari syak. Ada saya dengar ustaz kata tak boleh nak puasa.
tak boleh puasa tu sekiranya tidak ada apa-apa sebab. Kalau kita ada hutang lagi dengan Allah Ta'ala, tidak ada masalah, wajib kita kena puasa. Dan nazar dan kafarah dan yang muafakat adat baginya bagi seorang pada puasa sunat, seperti mereka beradat puasa sehari, berbuka sehari, ataupun puasa Isnin dan Khamis, ataupun yakni dan berbetulan puasanya pada hari Syak. Contoh, dia memang puasa pada hari Isnin dan Khamis. Contoh, nak jadi ceritalah, dia memang puasa hari Isnin dan Khamis. Nak jadikan cerita, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, hari Syak tu jatuh hari Isnin. Memang dia beradat, memang di dalam kehidupan dia, dia memang puasa Isnin kami, Isnin kami. Nak jadikan cerita hari Syak tu jatuh hari Isnin ataupun hari Khamis, boleh tak dia nak niat puasa sunat? Boleh, sebab dia dah beradat, dia dah buat sebelum-sebelum daripada ni. Adapun dia tak pernah buat pun Isnin kami, tiba-tiba sampai hari Syak dia nak puasa saja. Bila kita tanya, bang, abang ada tak puasa dulu-dulu? Saya dah bayar dah ustaz, yang itu saya dah settlekan dah puasa qada. Lepas tu abang puasa hari ni kenapa? Abang dulu memang sebelum-sebelum ni abang memang biasa ke puasa hari Isnin kami? Tak ada juga ustaz. Habis tu yang abang puasa hari Syak ni kenapa? Saja je ustaz nak puasa, orang lain belum start, biarlah saya start dulu puasa pula dah, tuan-tuan. Nah, maka tak boleh macam tu, tuan-tuan yang rahmati Allah. Kerana hari Syak, ada pendapat ulama' mengatakan bahawasanya haram kita berpuasa. Maka hari itu iaitu hari yang ke-30 daripada Syakban. Sebab dalam bulan Islam dia berdasarkan anak bulan. Apabila tiada dilihat akan anak bulan pada malam yang ke-30, serta cuaca, yakni ataupun kita kata langit kita tak berapa jelas, dan berkhabar-khabar manusia dengan melihatnya melihat bulan, dan tiada ketahui seorang yang adil, yakni adil daripada sudut syahadah, melihat akan dia akan anak bulan, atau menyaksikan dengan melihat akan dia akan anak bulan bilangan yang ditolakkan syahadahnya, seperti beberapa kanak-kanak, atau beberapa sahaya, atau beberapa orang fasik tak terpakai. Walaupun orang fasik tu kata, hari ni hari Syak. Kanak-kanak kata tak terpakai. Maksudnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tetap orang yang tidak ada apa-apa kena mengena pada 30 Syakban, dia tak boleh nak puasa. Tak boleh lah. Macam kita tengok-tengok, wallahualam lah, kalau Syakban kita ni berapa hari? Rasa ustaz 29 je. 29 tak termasuk lah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau tak ada apa-apa perkara, jangan duk puasa dah. 29 tu jangan duk puasa. Ni besok ni kita nak masuk dah. Adapun jika dilihat akan bulan pada malam yang ke-30-nya, maka tiada ia hari Syak. Tak adalah hari Syak dah. Bahkan adalah ia Ramadan, terus pergi kepada satu Ramadan. Dan jika tiada cuaca, maka tiada ia hari Syak. Ini kita berdasarkan mohon raja-raja. Kalau tak silap ustaz, tadi tengok TV3 dengan buka TV1 tadi, mohon raja-raja akan umumkan esok hari Sabtu bila kita akan puasa. Dia kata petang esok dia akan tengok. Menggunakan teknologi keilmuan falak dia lah. Dia akan tengok, pegawai-pegawai orang-orang alim akan tengok macam mana anak bulan besok petang, esok Sabtu. Esok Sabtu dia akan umumkan, kalau tak silap ustaz lah, selepas daripada maghrib esok. Sama ada hari Ahad kita puasa ataupun hari Isnin kita puasa. Nampak-nampaknya hari Isnin lah, nampak-nampaknya lah, sebab Ahad malam tu kita akan terawih. Bahkan adalah ia hari yang ke-30 daripada Syakban. Demikian lagi jika tiada khabar-khabar manusia dengan melihat bulan, adalah ia daripada Syakban. Dan jika diketahui akan orang yang adil melihatnya melihat anak bulan, bukan ia hari yang ke-30 hari Syak, bahkan ia hari daripada Ramadan. Maksudnya terus masuk satu Ramadan lah. Dan seperti haram puasa pada hari Syak, haram pula puasa dengan tiada sebab.
pada nisfu yang kedua daripada Syakban. Tuan-tuan, nisfu ni 15. Nisfu ni setengah. Satu Syakban, dua Syakban, tiga Syakban, empat Syakban. Tuan-tuan saja nak puasa sunat, boleh? Sampai 15 Syakban, sampai 16 Syakban, rapat sampai habis daripada Syakban, orang panggil nisfu. Nisfu Syakban tu yang kita buat bacaan Yasin 3 kali tu. Nisfu Syakban bermula daripada malam 15 sampai 29 ataupun 30. Saja-saja tuan-tuan nak puasa sunat, tak boleh, haram. Tak boleh. Melainkan, ustaz, saya dulu ada tinggal 1439 hari tu, ustaz, saya ada tak ganti lagi. Okey, proceed, tak ada masalah, boleh. Ataupun, ustaz, saya memang, ustaz, Isnin Khamis saya tak pernah tinggal, ustaz. Nah, memang saya beradat, ustaz, Muharram, Safar, Rabiun, asal tiba Isnin, asal tiba Khamis, saya tak peduli ada kerja ke tak ada kerja ke, kerja berat ke kerja ringan ke, saya akan puasa. Jadi sampai pada nisfu yang kedua dia masih kekalkan, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sengaja tanya dia, bang, abang ada ke dulu-dulu hutang-hutang? Tak ada, ustaz. Lepas tu, abang ada ke dulu-dulu puasa sunat ke Isnin Khamis? Tak ada juga, ustaz. Haram hukum dia. Masuk nisfu yang kedua, kita ni nak berpuasa. Jika tiada dihubungkan dengan barang yang dahulunya pada nisfu yang pertama, kita tak ada hubungkan, contoh 14 dengan 15, kita tak ada hubung, tak ada rapat. 14 dengan 15 kita tak hubung. Tiba-tiba kita nak puasa 19 Syakban, tak boleh. Tapi kalau kita berhubung 14 dengan 15 Syakban, kita berhubung, kita puasa 2 hari ni, kita kapuh. Nah, lepas daripada tu boleh untuk kita puasa sunat, walaupun sebelum-sebelum ni kita tak buat. Ha, tu dia. Nampak? Dia kena faham ni. Nah, kita ada hubung, boleh. Kalau kita tidak ada hubung, kita tak pernah hubung dan kita tidak ada adat, kita tak boleh. Tengok, jika tiada dihubungkan dengan dia dengan nisfu yang kedua dengan barang yang dahulunya. Barang dahulu mana? Nisfu pertama. Dan hasil berhubung dengan barang yang dahulunya, jikalau dengan hari yang ke-15 sekalipun, sah, tidak ada masalah. Ni 14-15 tak gabung. Nah, tak puasa pun 2 hari tu, nisfu pertama dengan nisfu kedua. Macam nak bayar zakat lah, tuan-tuan. Orang nak bayar zakat. Nah, kan? Nak bayar zakat fitrah. Siapa yang wajib untuk bayar zakat fitrah? Macam mana kita nak kata wajib bayar zakat fitrah? Sekarang kita bayar 10 Ramadan, 11 Ramadan, belum wajib lagi. Cuma ada pendapat ulama kata harus saja sebab senang untuk diedarkan. Tapi dah wajib ke bagi diri kita? Belum wajib. Orang yang kena bayar zakat fitrah macam mana? Contoh, dekat sini putih ni, akhir Ramadan, Maghrib 7.30, dia hidup 7.29. Dan dia dapat awal Syawal. Lepas Maghrib orang panggil Syawal lah. Dia hidup 7.31, Maghrib 7.30. Orang ni dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Maksud mudah-mudah, dia dapat usia dia, umur dia akhir Ramadan dengan awal Syawal, dia wajib kena bayar zakat fitrah. Contoh, kita ni tadi jaga mak kita, mak kita sakit dah. Tiba-tiba mak kita meninggal akhir Ramadan 7.20 malam, Maghrib 7.30. Mak kita ni wajib tak bayar zakat fitrah? Tak wajib, sebab dia tak dapat dua-dua. Awal Syawal dia dapat, tapi akhir Ramadan dia dapat, awal Syawal dia tak dapat. Orang tu tak wajib bayar zakat fitrah. Dia kena dapat dua-dua waktu. Contohlah macam kita lah, kita buat contoh, akhir Ramadan pun kita hidup, awal Syawal pun usia kita. Tiba-tiba tuan-tuan pukul 9 malam kita meninggal dunia. Katalah, nah, akhir Ramadan kita dapat,
awal Syawal kita dapat, pukul 9 malam kita kena heart attack, meninggal dunia. Wajib tak untuk kita zakat fitrah? Wajib, sebab kita dapat dua-dua waktu. Dia kalau dapat salah satu, kita orang rumah kita bersalin, beranak, nak mengandung lah, tiba-tiba anak kita keluar 7.35 malam, maghrib 7.30, 7.30 malam, maka adakah anak kita ni tadi kena bayar zakat fitrah? Tak wajib, sebab akhir Ramadan dia tak dapat. Dia kena dapat dua-dua. Akhir Ramadan umur dia ada, awal Ramadan umur dia ada, yes, orang ni tadi wajib kena bayar zakat fitrah. Nah, tapi kalau tuan-tuan dah bayar untuk mak tuan-tuan 10 Ramadan, nah, tiba-tiba mak tuan-tuan meninggal akhir Ramadan, Tok Sah duk minta lah duit tu dekat zakat tu tuan-tuan. Nah, ni teruk betul pergi minta. Bak sini RM7 balik. Nah, sebab apa ni ji? Kenapa ji? Saya tak ada buat apa-apa pun, mak aku mati, kata dia. La ilaha illallah, halal je lah tuan-tuan. Nah, sedekah je lah. Nah, begitu jugalah kata ulama tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Di mana tempat untuk kita bayar zakat fitrah? Kata ulama, di mana malam raya dan siang raya kita berada. Dia beza dengan zakat pendapatan, dia beza dengan zakat simpanan, dia beza dengan zakat ternakan. Di mana tuan-tuan cari rezeki, di situ tuan-tuan bayar. Contoh, nah, tuan-tuan zakat simpanan, tuan-tuan orang bangi ni, bayar dekat lembaga zakat bangi ni. Tuan-tuan ada bela kambing, ada bela lembu, nak bayar satu ekor kambing, apabila cukup 40 ekor kambing, bayar dekat orang bangi ni, jangan pindahkan zakat. Tapi kalau zakat fitrah terkena pada nak raya, malam raya dengan siang raya tu berada di mana? Ustaz, saya balik Kelantan ustaz. Tak sempat ustaz. Okey, kalau tak sempat, wakilkan pada siapa saudara kita yang ada dekat Kelantan. Minta tolong dia bayarkan untuk kita anak beranak 4 orang, nanti kita bayar balik. Telefon dia, akad dengan dia, sah. Assalamualaikum man. Katalah abang kita lah. Man, aku ni lewat sikit ni nak balik ni. Jadi aku minta tolongkan kau, kau wakil pada aku, bayarkan zakat fitrah aku 4 orang. Aku, bini aku dengan anak aku 2 orang. Kau tolong bayarkan man, dekat Kota Baru tu. Aku nak balik ni, nak balik raya ni. Contoh, contoh. Kita minta tolong wakil kita tadi tu, bayarkan di mana malam raya dengan siang raya kita berada. Kerana kata ulama tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, dia nak jaga fakir miskin. Contoh tuan-tuan, kita bubuh kita fakir miskin. Nah, kita bubuh kita fakir miskin, kita beraya kat bangi, tapi orang bangi ni tak bayar dekat dia zakat. Apa perasaan orang fakir miskin tersebut? Ni Islam nak jaga ni. Apa perasaan fakir miskin? La ilaha illallah, aku tak dapat pun nak makan. Yang kau pergi bayar zakat pindah tempat lain buat apa? Aku ni yang depan mata kau ni, kau tak bagi pun aku zakat, kau tak bayar pun aku zakat. Apa perasaan dia? Dalam kitab sebut, pecah hati fukara tersebut. Pecah hati dengan makna apa? Kalau bahasa kita lah tuan-tuan, kecil hati orang miskin. Jangan kita pindah malam raya dengan siang raya. Ada juga orang tanya dengan ustaz, ustaz, saya malam raya dekat Kelantan, pagi raya saya dekat Brunei. Kurang ajar betul tuan-tuan. Nah, bayar boleh salah satu tuan-tuan. Afdal kau bayar dua-dua, lagi senang cerita. Nah, tapi kata ulama salah satu tak ada masalah. Tapi biasa orang kalau malam raya tu, siang raya dia berada di mana, maka dia bayar tempat tu. Nah, saya biasa bayar di Empang lah, sebab saya memang tugas khutbah raya, khatib raya. Nah, memang tiap-tiap tahun saya bertugas lah. Jadi memang zakat fitrah tu saya bayar dalam tempat saya, di Taman Kosas tu saya bayar di situ tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, saya akan cari amil yang telah ditugaskan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, saya akan serahkan pada dia. Saya takkan pindah zakat. Saya pergi Sogo, saya nampak orang, saya bayar, tak mau. Sebab saya orang mengaji, saya tahu. Walaupun ada pendapat ulama kata sah juga, kau pindah zakat sah, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita dah mengaji, kita nak cermat. Nah, ada lagi orang miskin tempat aku yang aku nak pergi pindah zakat buat apa? Nah, aku bayar dekat tempat aku malam raya. Kita mesti ada perancangan. Takkan, entahlah ustaz, tengoklah ustaz, rasa nak balik kampung balik.
rasa tak nak balik, tak nak balik raya, itu tak ada hal. Tapi zakat tu mesti kita kena tentukan di mana malam dengan siang raya kita berada, bukan di mana tempat kita cari rezeki. Jangan confuse zakat pendapatan, zakat ternakan, zakat simpanan. Yes, tuan-tuan cari rezeki di Bangi, tuan-tuan menetap di Bangi, tuan-tuan kerja di Bangi, asyiklah tuan-tuan bayar. Tapi kalau zakat fitrah malam raya, siang raya, biasa kita balik kampung, Johor Bahru, balik Tangkak, wakil kepada Tangkak. Kalau tak sempat lah, nah, kalau tak sempat nak bayar, tergocok-gocok. Nah, biasa saya cukup pantang tuan-tuan pagi lepas subuh. Allahu Akbar, berebut-rebut orang nak bayar. Nah, pagi tu bayarlah awal, apalah salahnya. Nah, ini pagi-pagi lepas subuh tu dah lah subuh jemaah tak datang. Nah, yang datangnya sembahyang raya. Sembahyang raya ni sunat. Subuh berjemaah fardu kifayah bang oi. Tadi tak nampak pun subuh. Dia kata, ustaz, subuh dah selalu sembahyang, sembahyang raya tak selalu. Lagi kurang ajar tu. Nah, dia boleh jawab macam tu. Sembahyang raya ni ustaz setahun sekali ataupun dua tahun sekali. Subuh ni hari-hari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah orang sekarang tuan-tuan. Ah, tu dia. Nah, nak cerita kepada kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, di mana malam dengan siang raya tuan-tuan berada, anak beranak tuan-tuan, anggaranlah. Kita tak tahu tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala takdir, kita merancanglah. Tak tahu kadang-kadang tiba-tiba last minute ke tuan-tuan, ada berlaku kematian. Kita cadang nak balik sana, dah belah mak mertua kita, tiba-tiba ayah kandung kita meninggal, contoh. Nah, maka sah juga zakat tersebut tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Cuma kata ulama, perancangan. Kau nak duduk mana malam dengan siang raya tadi tu? Ah, saya nak balik KL lah ustaz. Ah, saya nak balik Kelantan lah ustaz. Maka boleh wakilkan kepada orang yang duduk di sana, minta tolong dia bayar untuk kita. Apabila kita sampai, kita serahkan kembali wang yang telah dia bayar tadi. Dia ada akad nanti, wakil tu nanti. Nah, dia ada akad, tidak ada apa-apa masalah. Dan kata dia lagi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika dihubungkan dengan barang yang dahulu kemudian berbukit kepada haram atau puasa dengan tiada sebab. Habis. Faslun, ini suatu fasal pada nak menyatakan orang yang harus baginya berbuka puasa Ramadan. Boleh. Tak larat sangatlah ustaz. Bermula orang yang sakit, yang mudarat akan dia akan orang puasanya sebagai mudarat yang mengharuskan tayamum. Maksudnya dah terkepit sungguh. Ustaz, peninglah ustaz. Pening. Pening tak diharuskan berbuka puasa. Nah, alah ustaz, kadang-kadang pening. Semayang sujud pun rasa pening ustaz. Nampak kereta api pusing kat atas. Tak ada, yang tu tak ada. Ni yang betul-betul mudarat, sehingga mengharuskan kepada tayamum. Macam gitulah, kan tangan dah accident habis dah tu. Nah, nak kena air ni tuan-tuan. Ya Allah ya Rabbi, meraung satu kampung. Nah, maka berpindah kepada tayamum. Mudarat tak tu? Macam ni. Nak berbuka ni sebab apa? Ya Allah ustaz, saya memang dah tak larat ustaz. Dalam kereta, bawa kereta pening ustaz. Pening yang teramat. Minta tolong rumah ganti bawa. Tak boleh bawa. Dah berapa jam berhenti ustaz? 3 jam, 4 jam. Tak boleh tahan ustaz. Muntah dan sebagainya. Yes, harus untuk berbuka. Tak ada masalah. Nah, ni duduk rumah, tengok drama Nur, tiba-tiba pening tuan-tuan. Lepas tu nak buka puasa. Tu tak boleh lah tuan-tuan. Nah, tu tak ada diuzurkan oleh syarak. Harus baginya berbuka. Boleh. Tak ada masalah. Dan orang yang sangat lapar dan sangat dahaga, sekira-kira musyakah, tiada tertanggung pada adat. Dia terlampau lapar, terlampau dahaga, yang orang lain pun tak boleh nak tahan kalau lapar macam tu. Kita buat contohlah tuan-tuan, orang yang pikul kayu balak ke, buat kerja kontraktor ke, daripada pagi non-stop, tapi memang puasa ni lapar. Tapi dia kata dekat sini, yang tak tertanggung pada adat. Ramai-ramai kata, memang letih lah kerja kau ni.
daripada pagi aku tengok kau tak berhenti kau buat kerja. Nah, sampaikan dah tak boleh nak tahan sangat tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, itu pun haru, tapi tetap kena qadha. Macam mana pun sekarang kita cerita bukan soal qadha ke tak qadha ke tuan-tuan, tu mesti kena qadha. Soalnya boleh berbuka ataupun tidak. Jadi kata ulama, kalau yang terlampau, sekiranya orang lain pun memang kata, eh memang aku pun tak boleh tahan lah, okey, tak ada masalah. Tapi kalau setakat duduk biasa-biasa dekat office dalam aircon tu, rasa lapar lah, bau KFC, kawan tu makan KFC berasa lapar, itu kau jangan mengada-ngada nak buka. Nah, berasa macam lapar lah, kawan tu period. Nah, kawan office sebelah tu, dia pun makan KFC lah. Dan kita pun tengok alah lapar lah kita makan. Jangan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, atau mengharuskan tayamum. Dan bagi orang yang musafir yang jauh boleh. Nah, iaitu dua marhalah. Cuma tuan-tuan kena tulis sikit pada orang musafir yang jauh ni tuan-tuan. Kalau kata dia nak berbuka puasa, dia kena keluar daripada tempat kediaman dia sebelum daripada azan subuh. Tuan-tuan tulis lah macam mana. Okey, kita katalah contoh subuh pukul 6. Dia tahu dah dia nak balik Kelantan ni. Nah, dia tahu dah. Lagi-lagi 2-3 hari sebelum raya, kadang-kadang 20 jam dalam kereta. Nah, dia tahu dah. Dia keluar pukul 4 pagi. Dia keluar 4 pagi. Tuan-tuan bayangkan dia duduk bangi. Pukul 12 tengah hari baru dekat Tol Gombak. Tuan-tuan bayangkan berapa jam dekat Tol Gombak. Keluar 4 pagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 jam baru dekat Tol Gombak. Masya Allah tuan-tuan. Maka sampai dekat Tol Gombak tu, dia kata dengan rumah dia, abang tak boleh tahan, lapar sangat ni, dia tak larat dah. Harus bagi dia untuk berbuka sebab dia keluar sebelum daripada subuh. Dia syarat ni, dia tak nak ada sejuzuk kita punya puasa dalam tempat kediaman kita. Faham tak sejuzuk? Maksudnya sebahagian, walaupun seminit, tapi kita keluar rumah 8 pagi. Bawa kereta, pukul 2 petang dekat Tol Gombak lagi. Boleh tak kita nak berbuka atas sebab kita musafir? Haram kita berbuka sebab kita dah ada puasa sejuzuk di tempat kita di Bangi ni tadi. Tetapi kalau kita pukul 8 pagi kita keluar, pukul 2 petang masih dekat mana? Tol Gombak. Tapi kita nak berbuka atas jalan mudarat, kita tak boleh tahan, cuaca panas, aircon rosak, bini kita tak boleh nak bawa kereta, harus kita berbuka. Tapi bukan sebab musafir, atas sebab lain. Atas sebab apa? Saya pening ustaz, baru 8 jam dekat Tol Gombak ustaz, tak boleh tahan, harus. Tapi kalau dia nak gunakan sebab dia nak berbuka puasa kerana dia musafir, sedangkan dia keluar jam 8 pagi, tak boleh. Sebab dia dah ada sejuzuk dia punya ibadah puasa di dalam tempat kediaman dia tu tadi, dengan makna bermukim, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, kalau kita nak buka puasa, pastikan kita keluar sebelum daripada subuh. Nah, tapi lah tuan-tuan sekarang ni mana ada macam dulu dah. Nah, tak ada letih-letih dah. Nah, kereta semua besar-besar semua, kereta semua sejuk, leni pula semua pakai auto dah, mana ada manual dah. Nah, rugilah tuan-tuan. Nah, pahala dia tak sama, walaupun qadha, tapi tak sama tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Tapi kalau dah tak ada arah nak buat macam mana? Nah, memang tak boleh dah, maka harus untuk berbuka. Iaitu dua marhalah atau lebih. Perjalanan tu mesti dua marhalah. 90 kilo. Nah, jangan kita ni tadi daripada sini nak pergi Jalan Ta. Jalan Ta Tuanku Abdul Rahman tu mana ada dua marhalah? Tak boleh lah tu. Melainkan jika ada kedatangan safarnya kemudian daripada fajar, selepas daripada subuh, maka tiada harus berbuka, haram untuk berbuka. Nah, dia keluar lepas daripada subuh, tak boleh ya? Nah, dan wajib qadha atas segala yang tersebut, yang tersebut ini. Dia kena qadha semualah. Nah, berapa banyak yang dia
yang dia tinggal. Ini kena hati-hatilah. Rancangkan perjalanan kita. Balik kampung ni, maklumlah tuan-tuan, kemalangan, aksiden dan sebagainya. Hati-hati. Kita berniat nak ziarah mak ayah kita, kita balik kampung nak eratkan hubungan silaturahim, hati-hati. Dan kata dia lagi, orang yang dimaafkan, orang yang tua. Tuan-tuan tulis sikit, orang yang tua tu, orang yang tua yang tiada mampu untuk berpuasa. Tuan-tuan tulis sikit. Dia tua ni ada yang gagah lagi. Dan orang yang tua, dia tua lagi dia tak mampu untuk berpuasa. Dan yang sakit, mana sakit? Yang boleh membawa kepada mati, yang tiada diharapkan sembuhnya. Orang ni memang sakit tuan-tuan. Contoh, kita kata mak kita ataupun nenek kita yang terlantar di atas katil, yang dah kena strok, yang dah kena koma 3 tahun, 4 tahun, kencing pun atas katil, berak pun atas katil, makan pun ikut tiup. Memang tak ada harapan sembuh. Tiba bulan Ramadan, macam mana tuan-tuan dia kena? Jawapan dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah keduanya, orang tua atau sakit, daripada berpuasa. Tak boleh. Sekira-kira musyakkah, musyakkah ni kepayahan, tiada tertanggung pada adat. Apabila berbuka keduanya, kedua orang tua sakit, wajib atas keduanya orang tua dan sakit fidyah daripada tiap-tiap hari secupak makanan. Orang tua yang tak ada harapan untuk sembuh, orang sakit yang memang tak ada harapan untuk sembuh. Ada orang sakit ada harapan untuk sembuh. Contoh demam, menggigil tapi ada harapan sembuh, itu lain. Sekarang cerita ustaz, kalau tengok logik akal ustaz, tengok pada adat macam ni ustaz, memang tak sembuh ustaz, cuma tunggu masa je ustaz. Tiba bulan Ramadan, orang macam ni apa dia kena buat? Bukan dia kena buat, waris dia kena buat. Kitalah anak, kitalah sebagai menantu, kitalah sebagai abang dia, kita sebagai adik dia. Kita pergi pejabat zakat, bawa satu cupak beras 750 gram. Satu cupak beras sekarang 750 gram. Bawa pergi pejabat zakat, cakap dengan orang pejabat zakat, ini fidyah untuk mak saya yang sakit, yang tiada harapan sembuh. Bayar terus dekat dia. Kata ulama, nak bayar tu bayar macam mana? Bayar hari-hari. Hari ni tak puasa, hari ni pergi bayar. Esok tak puasa, besok pergi bayar. Lusa tak puasa, bayar. Sebab dia nak orang panggil seimbang. Contoh, ada orang dia bayar di awal. Dia tahu dah memang mak dia ni tadi tak sembuh. Satu Ramadan dia bayar terus 30 cupak. Dalam Islam dia tak nak benda berbangkit. Contoh tiba-tiba 15 Ramadan mak dia mati. Nak jadikan cerita, dia minta balik 15 cupak baki tadi tu. Contoh, leh ni dah edar dah. Islam tak nak berbangkit. Ataupun di akhir, mak dia tak puasa satu Ramadan, dua Ramadan, tiga Ramadan, empat Ramadan, dia tak bayar lagi. Sampai 29 Ramadan ataupun 28 Ramadan, baru dia bayar 30 cupak. Dia tak nak, sebab nanti takut ada fakir miskin tak dapat cupak tu nanti. Sebab tu dia nak win-win, sama-sama. Kau tak puasa hari ni, kau pergi bayar hari ni. Besok mak kau tak puasa, kau bayar. Tapi kalau saya rasa lah, orang yang normal,
Orang yang macam kita ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita dah tahu dah mak kita memang tak puasa, tuan-tuan, kita bayarlah terus 30 cupak. Dan katakanlah kalau mak kita meninggal pun, kita takkan tergamak nak pergi minta balik 15 hari yang berbaki mak kita mati tu, tuan-tuan. Tak ada masalah. Itu terlebih baik. Contoh mak kita sakit ni, kita jaga dekat rumah ni, kat bangi ni. Rumah kita besar, 2 tingkat banglo. Nah, mak kita sakit, mak kita orang Perak, bawa datang sini. Hari ni tak boleh puasa, nak pergi bayar ustaz. Hari-hari nak pergi bayar ustaz. Tak dan, saya kerja ustaz. Ani ambil langkah ni, bayar di awal Ramadan. Ustaz, mak saya dah 3 tahun 4 tahun macam ni ustaz, memang terlantar. Kita pukul 30 cupak terus pada tahun ini. Tidak ada apa-apa masalah. Boleh. Nah, kalau ada orang tanya saya, ustaz, kalau saya nak bayar terus pada fakir miskin boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat kita betul-betul tahu dia fakir miskin. Kalau kita tak tahu, maka tak sah fidyah kita. Sebab tu saya lebih sarankan kepada pejabat zakat ataupun majlis agama Islam. Dia dah ada nama, dia dah tahu dah siapa orang fakir. Okey, kau duduk mana? Bangi. Session berapa? Session 9. Okey, tak apa. Nak, sampai sini beras tu. Nak, aku terima beras ni untuk ibu kau yang dalam keadaan sakit, yang tiada harapan sembuh. Okey, cukup lah. Dia tahu nak bagi. Dia dah ada nama-nama orang yang fakir dalam tempat tuan-tuan ni. Nah, dia dua golongan dia yang boleh terima, fakir miskin. Nah, orang mu'alaf itu tak boleh tu. Yang terima zakat fidyah ni, dua ni je. Golongan fakir ataupun golongan miskin sahaja. Nah, jadi kalaulah kata ibu tuan-tuan dah memang tak ada harapan untuk sembuh, pada pandangan saya dan di sisi jumhur ulama, tuan-tuan bayarlah di awal. Senang. Nah, bayarlah 30 cupak. Satu cupak 750 gram. Tak sampai tuan-tuan yang rahmati oleh Allah 30 kilo. Tak sampai tuan-tuan. Nah, bayarlah 750 gram, 750 gram, 750 gram, 750 gram. Kalau tak boleh tuan-tuan, kalilah 700, tak boleh bayar hari-hari, 750 gram kali 30. Ah, dapat berapa kilo? Tuan-tuan bayarlah. Boleh juga ada pendapat ulama mengatakan menggunakan duit, tapi orang tu tetap dia akan beli beras juga. Nah, pejabat zakat dia tetap akan beli, dia tetap akan beli beras juga. Dan kata dia perempuan yang bunting. Sikit lagi tuan-tuan. Last. Dan perempuan yang bunting, tulis sikit, bunting mengandung. Dan yang menyusu, dia menyusu anak dia lah, bukan menyusu suami. Betul-betul lama kata menyusu suami pula, tu tak ada, tak masuk dalam list. Nah, kau minumlah air susu bini kau macam mana pun, tak ada kena mengena dalam hal ni. Nah, dan yang menyusu, menyusu akan anak, jikalau yang diupahkan dia, dia perempuan sekalipun. Contoh bini kita ambil upah, nah, suruh menyusu anak orang, boleh? Atau semata-mata tabarruk. Apa tabarruk? Dia nak menolong semata-mata. Budak ni, mak kandung dia tak ada susu, jadi dia ni pun ada anak kecil. Jiran kita tu tadi bagi anak dia tu kepada kita, suruh kita menyusu, nak minta tolong. Maksudnya kita katakan jadi apa? Jadi ibu susuan lah, anak susuan lah. Tapi sekarang kita tak nak cerita susuan tu. Jika takut atas diri keduanya, kedua yang bunting dan juga yang menyusu, mudarat seperti sakit dahulu itu, wajib berbuka keduanya dan yakni perlu qada, tiada fidyah. Tuan-tuan dengar elok-elok apa yang saya nak terangkan. Pertama sekali, kita bayangkan diri kita perempuan, senang kata. Le ni kita mengandung, ataupun kita dah tak mengandung dah, kita dah menyusukan anak. Sekarang ni kita bimbangkan tentang diri kita saja. Kita bimbang diri kita. Kita kata dengan suami kita, bang, saya ni seletih lah. Kenapa?
Tak tahulah bang, saya rasa macam pening-peningnya. Saya bimbang tentang diri saya lah. Maka dia berbuka puasa sebab dia bimbang tentang diri dia. Dia hanya kena qadha sahaja, dia tak perlu fidyah. Tentang diri dia seorang, tak ada bersabit dengan orang. Okey, sama ada dia mengandung, kan orang mengandung kan dia dalam keadaan macam kita kata lose control, dia tak boleh nak kawal. Kadang-kadang mengidam, kadang-kadang muntah, kadang-kadang tak selera makan, kadang-kadang begianlah dia mengandung. Ataupun satu lagi situasi, dia tak mengandung dah tapi dia menyusu anak. Biasa orang perempuan tuan-tuan, dia makan, itulah Allah Ta'ala bagi proses susu badan daripada makanan dia. Le ni dia bimbang, kalau dia tak makan dalam bulan Ramadan, diri dia akan mudarat, dia akan rebah, akan pening, akan mayong-mayong, jadi pening-pening, pinau-pinau tuan-tuan. Dia nak berbuka kerana bimbang diri dia. Dia pun makan pukul 2 petang, nanti habis Ramadan dia kena qadha saja. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bimbang tentang orang lain. Orang lain tu fahamlah, anaklah. Sama ada dia bimbang dalam kandungan dia semata-mata, bang, saya kalau tak makan ni bang, anak saya ni tak tahu macam mana. Dia bimbang anak dia semata-mata. Ataupun dia dah tak mengandung, menyusu, bang, saya kalau puasa bang, saya tak apa, anak ni bang tak keluar susu bang, risau saya tengok dia. Dia pun makan disebabkan dia berbuka kerana bimbang orang lain. Orang lain tu siapa? Anak dia lah. Maka dia kena dua, qadha pun dia kena, fidyah pun dia kena. Tapi kalau dia bimbang kedua-dua sekali, dia hanya wajib qadha saja, tak wajib fidyah. Dia bimbang diri dia dalam pada masa yang sama bimbang anak dia juga, dia tak perlu fidyah, dia hanya kena qadha saja. Sebab tu dalam Islam ni jangan fikir logik. Kalau fikir logik tak kena dengan ayat kita ni. Betul tak? Patutnya bimbang tentang diri sendiri dengan bimbang tentang anak, kedua-dua patutnya itulah kena qadha dengan fidyah. Tapi dalam Islam jangan fikir logik. Ustaz, kenapa ustaz? Kita kalau dah mandi bersih-bersih, lepas tu kenapa kita nak kena ambil wuduk juga ustaz? Sedangkan dah bersih semua, jangan fikir logik. Ustaz, betul ke ustaz Isra' wal Mi'raj Nabi naik ustaz? Nabi dengan siapa? Naik menggunakan apa pula ustaz? Ya ke dia nampak orang kena seksa dalam api neraka? Jangan fikir logik. Macam ni ya. Tuan-tuan fikir logik. Pertama, bimbang tentang diri kena qadha. Okeylah, tak ada masalah ha? Sebab memang kita bimbang tentang diri kita, macam kita demam kan. Tiba-tiba kita berbuka, okeylah kita kena qadha. Tapi dia kata dekat sini bimbang tentang orang lain. Tak bimbang tau, saya bang, okey bang, tak ada masalah. Tapi saya bimbanglah bang, anak kita ni bang. Dia pun makan sebab bimbang anak dia. Tak kisah anak tu dalam perut ataupun sedang menyusu. Maka dia kena dua bayar. Qadha pun dia kena, fidyah pun kena. Sebab semata-mata orang lain. Tapi kalau kedua-dua dia tak kena fidyah, dia kena qadha. Patutnya yang kedua-dua lah tu kena qadha dan fidyah, kalau ikut logik akal. Tapi Islam dia tak berdasarkan logik akal. Ha, ni kata ni. Nah, kita tengok eh tuan-tuan ya, yang dan perempuan yang bunting dan yang menyusu, jikalau diupahkan dia sekalipun atau semata-mata tabarruk jika takut atas diri keduanya mudarat, seperti pada sakit dahulu wajib berbuka keduanya dan qadha, tiada fidyah. Dan jika takut keduanya yang bunting dan menyusu atas anak keduanya, yakni keguguran pada yang bunting, contohlah, bang, saya kalau tak makan ni bang, saya bimbang gugur bang, anak kita bang, dah lah kita ni dah lama tak dapat anak, dan sedikit susu pada yang menyusu, tengok, wajib berbuka keduanya yang berbunting dan menyusu, dan wajib qadha dan fidyah
tiap-tiap hari secupa. Nampak? Dia bimbang tentang orang lain. Dia tak bimbang tentang diri dia, dia bimbang anak dia gugur ataupun dekat buah dada dia, dekat tetik dia tak ada susu. Sebab dia tak makan, protein tak masuk, kalsium tak masuk, makanan-makanan. Nah, maka dia bimbang sebab anak dia semata-mata, dia kena bayar dua, qadha dan apa, fidyah. Tengok, dan perempuan yang haid dan nifas wajib berbuka keduanya dan wajib qadha. Ha, jadi kalaulah kita kata perempuan tadi tu dia nifas, dia keluar mengiringi anak waktu dia 10 Ramadan, dia bersalin pukul 2 petang, automatik terbatal puasa dia. Nah, wajib berbuka dan wajib qadha. Yang tu tak perlu fidyah. Nampak? Sebab tu dia kata dekat sini, kalau kedua-dua dia bimbang, dia bimbang tentang diri dia dan dia bimbang dalam pada masa yang sama tentang anak dia, dia hanya kena qadha sahaja, tak perlu fidyah. Tapi kalau yang kata kena dua-dua, qadha pun kena, fidyah pun kena, mana? Pada orang lain. Orang lain tu siapa? Anak yang di dalam kandungan dia ataupun anak yang menyusu. Dan yang terakhir sekali pada malam yang mulia ini, dan yang mabuk dan yang pitam sepanjang-panjang harinya wajib qadha. Mabuk ni bukan dengan usaha lah, bukan arak, nak naik kenderaan dan sebagainya, tiba-tiba tak boleh tahan, dia terpaksa makan juga. Okey, tu nanti qadha saja. Dan yang gila dengan taksir, apa taksir? Cuai, wajib qadha atasnya. Dia gila dengan sebab kecuaian dia. Nah, ikutlah apa bentuk sekalipun. Nah, makan makanan yang tak elok dan sebagainya, cuai disebabkan kesilapan dia. Maka tiba-tiba doktor nak ubati dia balik, bagi makan dan sebagainya kepada dia, maka dia hanya wajib qadha sahaja, dia tak wajib fidyah. Yang kena dua-dua, qadha dengan fidyah, bagi seorang perempuan yang dia bimbang tentang orang lain. Orang lain ni siapa? Anak dia. Sama ada gugur dalam kandungan pada masalah bunting ataupun bimbang tak ada susu pada masalah menyusu, dia bimbang tentang anak dia semata-mata. Maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kena bayar dua. Tapi kalau bimbang diri dia, bang, saya tak makan pun pening juga. Dalam pada masa yang sama, makanan anak kita susu ni tak ada. Saya kalau tak makan, susu tak ada. Dia bimbang dua-dua, maka habis daripada Ramadan, dia hanya wajib qadha sahaja. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, rasa ustaz cukup dululah kuliah kita pada malam yang mulia ini tuan-tuan, berkenaan dengan bab puasa sedikit sebanyak. Berapa kali yang kita cuba dah untuk menghabiskan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insyaAllah lah, kalau ada rezeki nanti, ada masa nanti, saya berhubung kembali dengan pihak masjid tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Macam mana pengajian kita, tuan-tuan tolong tandalah dekat situ kali terakhir kita berhenti tuan-tuan. Kalau saya muka surat 5 ni, nanti insyaAllah kalau ada rezeki balik, kita sambung pada perkataan faslun fi kafaratis siyami, pada orang yang nak menyatakan kafarah puasa bulan Ramadan. Nah, dia berjimak lah ni. Nah, di siang hari pukul 10 Ramadan tu, nah, pukul 2 petang pada 10 Ramadan tu, maka dia berbuka dengan terus jimak. Dia tak makan, dia tak minum, dia terus jimak. Ini nak cerita dia tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nantilah insyaAllah kalau ada rezeki, ada umur, wallahualam, kita akan bertemu bila nanti, sama ada lepas raya ke ataupun dalam-dalam Ramadan nanti ke, ada kuliah subuh ke, nanti akan dimaklumkan balik daripada WhatsApp, daripada semasa ke semasa. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, rasa ustaz cukup dululah kuliah kita pada malam yang mulia ini. Dan ustaz nak ambil kesempatan, ustaz ingin ucapkan selamat menyambut orang panggil bulan Ramadan Al-Mubarak. Ada setengah kata Ramadan Karim, ada setengah kata Ramadan Maghfirah, ikutlah apa benda sahaja. Selamat menyambut bulan puasa, bulan Ramadan. Cuma satu pesan ustaz, ketika mana ustaz duduk dalam kuliah Al-Habib Ali Zainal Abidin pada baru-baru ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, beliau memesan kita masuklah dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita memaafkan semua orang. Siapa sahaja yang pernah menyakiti kita tuan-tuan, dan kita pun pernah menyakiti orang lain, mudah-mudahan dengan berkat kita memaafkan orang lain, orang yang pernah kita buat silap pada dia,
Dia akan maafkan kita juga. Masuk Ramadan, macam mana pada kalangan masyarakat kita nak tiba raya, mohon maaf zahir dan batin, mohon maaf zahir dan batin. Begitu jugalah kita praktiskan sebelum daripada kita nak masuk Ramadan ni, kita minta maaf kepada semua orang dan kita maafkan semua orang yang melakukan kesilapan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat, dengan izin, dengan keampunan, dengan kudrat dan iradat yang ada sedikit pada kita, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi rasa ustaz cukup dululah. Pada sesi kali ini kita pun nak masuk Ramadan dah. Kita akan berpesta ibadat kita daripada tarawih, tadarus dan sebagainya. Ustaz doakan mudah-mudahan kita semua duduk dalam keadaan diberikan kesihatan oleh Allah dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat memperoleh ganjaran ataupun kita katakan malam yang sangat-sangat termulia yang dipanggilkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kuliah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap datang daripada ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf banyak-banyak. Insya-Allah ada kekuatan kita berjumpa lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تحنا واعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تسر علينا واردنا وارض عنا يا مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.